Nah sekarang sampean saya tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu anna sunyamun manusia itu turu lah wa idza matu. Nah is mati lagi in tabahula kita. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh. Nganggup bujo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah api, anuntungnya Allah api kan. Ya bergawe di Barno, gue bujo di Barno. Kita koneksi pejabat ya di Barno. Muni Presiden Amerika orang terkuat di dunia, gue pangeran ya di Barno. Nyatanya ya mati, gue darahnya terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajar. Di apa mereka punya cita-cita semuanya kasil, enggak juga. Mereka menguasai dunia yang musuh ya. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ini. Tapi pengiran yang membaru. Tapi kesom benar yang akhirat. Ilmu itu kelihatan semua. Kamu enggak akan muji orang kafir. Mulai muji dia, enggak wanin rokok sakit itu. Kowe ora bakal muji duit penting. Sing ternyata sing penting mau maca toko tas. Mane kula suwun teng dunya ku ngiling-ngilingan kan kok pira kadare. Tahu sungkem ning pangeran. Wis puh pira kadare. Syukur-syukur kados saya ini fa subhanu wa hina tun suna wa hina tun suna. Mane esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji. Nanti disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku. Bila kalau wani esok dia tetap mawon kekuasaan tengjenengan. Kalau wani sore ya amsena wa amsal mulku. Bung saat ini ingin ini serapa ya bang. Kiai kata sepuluh ini serapa tiba. Terus mulku bung saat ini jabatan tu penting, uang tu penting ini. Uang kafir wira nak duit penting. Saya kira lonteng nanti jadi lonteng. Mereka ngerti duit itu penting. Copet nganti copet, iya mereka ngerti duit ku penting. Lah anak gue kiai kok roh duit ku penting, ilmu mau dobek lonteng dek copet. Paham gak? Orang nyak gue lagi, biasa mau. Saya ki lonteng nganti jadi lonteng, mereka ngerti nak duit penting. Copet nganti jadi copet, mereka ngerti nak duit. Ya terus gue kiai kok ngomong, duit ku penting. Lah kiai kok ilmu ini mau dobek kono, gue kembarannya jahe. Tapi nak mendingin ya, tajud itu penting, apa yang usul dari Allah orang bisa coba ngomong orang, orang bisa kudu kiai makanya dari Imam Ghazali latah froh di ilmin yang yastari kuma akal fusak wal kufar itu juga gabe ilmu yang fasek oleh roh kaya kue kalau kue ngomong ilmu penting, apa? Mangan penting, bojo penting, duit penting itu fasek karena yor roh, apa kue ulama melo ngomong itu yang ngomong itu kue sake, kue rasa melo ngomong, ya mau lakoni orang itu tapi kue berar roh mereka nak roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu lama yang luar biasa. Ini nak merovokasi uang anti. Senang senang. Ijo geman senang ilmu atau senang nikmat. Sing yastari kuma akal fusak. Jika mau misalnya, kau mending ngomong duit penting. Saya kira tak koi. Copet nanti nyopet mereka ngerti yuk. Duit penting. Koruptor nanti korupsi mereka ngerti duit. Lonteng nanti ngati lonteng mereka ngerti nak duit. Terus kau jadi kiai. Gua tafsir jalanan gede bisa. Terus ngomong, duit ku penting. Keliru sih, darah duit lah penting. Sing bantau mau ngambil sopo, ngomong orang kabe nak duit. Ya ngomong-ngomong ya ngomong lah gue hiburan. Tapi itu ya coba terus, penting mana zuhud. Mata merasa salam temen, malah loro. Wis pokoknya menengah, sebenernya pokoknya menengah. Tapi kalau nak mengeleng akan, gitu. Pokoknya saat ini kini kumati, jemben ibu, kena cara ilmu hakikat saat ini kini malah mati, jemben ibu. Kok Allah buka tutup tutupi hakikat itu jemben, nak wis mati. Faka sabna angka rito haka fa basorukal yauma. Malah kata ulama yang senang mati, yang dianggap mati, ku menuju alam hakikat. Malah masyur, Sinta Jalaluddin Rumi, apa mati muridnya dono wangis, dia nama tunggamu, murid betul, murid goblok. Kiai ini begitu ketemu kekasih, malah ditangisi. Murid goblok dia mau. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadaknya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah gue tangisi. Murid betul. Ayo nari, nari akhirnya. Mana cara ditarikan Rumi? Ditarik nafas dunia apa mati? Ya coba jajal rapopo nak raja ke piong edian
Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab ke sini Jalaluddin. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah, jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayami yauman alqa kafi. Dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu. Pewani donga iku wa khairu ayami yauman alqa kafi. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu. Pewani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa. Sing wedi mati yo ana ilmune. Sing wani mati yo ana. Tau gak gue itu rasa ilmu-ilmu nah. Buat jarang, gue mati pokoknya. Tidak boleh. Tapi saya minta ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung Kulon, tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ingatan, saya mesti benar ini hadis sofek. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Itu doa Rasulullah masyhur. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarr. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati, anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulai benar ngomong ulama ono bajingan begudal mati. Saya iki mayit iki. Wonge menang kabeh. Saya iki menang. Ayo muni saya, dia bah saya bah. Barang dokter pun saya apa? Cari kayak gini, yo saya. Baru kayak mati serazino ramaling orang rampok. Nadi ini jurek, gak saya mereka iso maling. Berarti mati dari saya tak jadi lah. Saya lagi baru ngaleng maling naro mati fase kelas saya dia. Ibu, ekono ilmu ini mereka mati ku rohatan mingguli sarin akhir dari segala masih masih. Ya akhir dari segala fakir bareng pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simple ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kalau jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawadu. Aku ngalim lah untuk ngaji tawadu. Kulo kayak tawadu. Kayak aku kecelok ngalim lah kalau rembang suan rini. Besok sama kayak aku lo suan kulo. Lo kulo mau ngalim gurumu suan rini. Mau suan itu sopan tara sopan. Sopan. Kowe yo sopan, alim lah kowe go ngaji yo sopan. Sanggep ae ngono, pokoke pokoke anggap apik napa. Cukup, anjen ngaji anjen ora iso lho sujud nu haram. Sujud niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kowe bolak-balik nyontono, Allah niku zat sing luar biasa. Gampang. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubra karangannya Sinten Imam Saron. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga. Karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersakti hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur kata hadis, Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arroduni nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata arroduni nafahati. Setiap satu tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana, makanya ini bulan-bulan suci Kak Idul Qodah. Ya mulai di kota, itu di jam haram tersakur. Mulai kalau mulai ingin di kota, itu panik, ngamal, nopo mawar, sekolah lakon itu, masuk mulan. Sampai boleh kita pesen tentang Surabaya, mau boleh tentang Jogja. Terus pokoknya macam-macam. Karena ada ayami dari itu, ada nafahat, terutama bulan-bulan yang dihentikan Allah, minha arba, itu napa. Terus orang tiang itu si Radipopo. Radipopo terus itu Radipopo modelnya itu tukang gawe surujul surujul faros tukang gawe hiasan corong itu apa? Pelana loh. Pelananya apa? Jaran itu gawe sepatu jaran, pelananya jaran tak kok ini Nabi Kila Nabi Musa ya Nabi Allah Musa kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja nanti bilang ke Tuhan kalau dia kalau punya apa? Kuda kalau pelananya kuda apa nak bisa dicotoh? Cangkemmu pangeran dia duwe. Oke, apa disalah Musa? Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane caiku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iki. Engko wong iku nak wiridan ngene ya Allah, kalau engko mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatu.
kalau engkau mau ini bilang nanti saya siap tidak wiridan kepada Nabi Musa. Dijawab. Engkau cara syariat di sah. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang tersesat ya. Ini pangeran kadang buat ngoten. Tapi pangeran makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat enggak boleh jadi fikih ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram enggak boleh jadi apa? Saya. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran. Pangeran ya fa'alu apa? Mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang enggak akan selesai la yus'alu amma yaf'alu wa hum napa? Yus'alun. Allah enggak akan ditanya tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah ya terserah tetap ya fa'alu apa? Mayas.